Beralih ke Liga Super Indonesia, Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan tipis atas Persik Kediri. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persija menang 1-0. Persik tampil bersemangat agar bisa meraih 3 angka dan keluar dari zona degradasi. Namun Persija berhasil unggul 1-0 lewat tembakan jarak jauh Ramdhani Lestaluhu. Gol Ramdhani memotivasi kedua tim untuk bermain lebih menyerang. Persik pun hampir menyamakan skor lewat Fortune Udo sesaat setelah gol Persija. Sayangnya bagi Persik peluang itu gagal berbuah menjadi gol. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga Persija pulang dengan membawa 3 poin. Tambahan 3 poin itu membuat Persija kokoh di posisi 4 klasemen wilayah barat. Sementara itu Persik masih tertahan di posisi 10 atau posisi kedua terbawah.